Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah barang yang saya tunggu-tunggu dan saya belum pernah pakai alat ini atau menggunakan alat sejenis ini. Ini adalah Saramonic Mic Clip-on yang terbaru ya. Ini adalah Saramonic Blink 500 B2. B2 ini dua transmitter. Harganya sekitar 3 juta 100-an lah di Tokopedia saat ini, di toko online. Langsung aja kita buka apa aja isinya ya guys. Saya beli dua. Oke, Saramonic Sound Remarkable. Masih disegel, belum dibuka. Kita buka segelnya. Oke. Oh ya, ini audio yang kalian dengarkan, saya tidak menggunakan mic apapun, saya menggunakan audio dari internal kamera. Nanti kita tes menggunakan audio dari Saramonic ini ya guys. Ada buku. Terus langsung ke mic-nya. Nah, penampakannya seperti ini. Ini pasti receiver-nya. Nih. Terus ini transmitter. Ada dua. Lalu apa lagi yang ada di sini? Coba kita lihat. Ada pouch dari Saramonic itu sendiri. Terus ini adalah kabel-kabel nih, pasti nih. Kita singkirkan dulu. Di dalam bungkusnya kita dapat dapat USB-C charger 1 2 3. 3 USB-C untuk charger ya. Karena Saramonic ini ngecharge-nya sudah pakai USB Type-C. Nih, seperti ini. Semuanya menggunakan USB Type-C. Ini juga USB Type-C. Oke. Lalu ada kabel audio. Lalu ini untuk di transmitter ya. Di receiver, sorry. Lalu kita dapat kabel nih, mic clip-on untuk Saramonic transmitter. Jadi dia bisa pakai mic, bisa juga nggak pakai mic. Menggunakan sistem jepit seperti ini ya. Oke. Saya belum pernah pakai Saramonic ini. Jadi kita coba dulu satu. Yang satunya nih, kita simpan dulu. Petunjuknya, mari kita coba. Oke. Ini kita dapat pin. Pin ini adalah untuk mereset kalau tidak salah. Mereset. Nah, ini dia. Bukan untuk mereset tapi untuk pair. Kalau kita misalkan ganti ini. Colok ke sini. Ini kan ada tulisan pair. Mungkin teman-teman bisa lihat. Oke. Langsung saja kita tes. Oh iya, ini adalah kartu garansi Saramonic Internasional. Dapat stiker Saramonic. Dua stiker Saramonic. Terus ini buku petunjuk pemakaian. Halo guys, jadi ini sekarang adalah suara yang kalian dengarkan dari mic Saramonic ini. Jadi
Ini dua-duanya saya nyalakan, dua-dua dari transmitter ini saya nyalakan, terus receivernya saya colok di kamera saya. Ini suara saya dari jarak segini ke dua transmitter ini. Gua nggak tahu hasilnya gimana, nanti setelah editing akan saya kasih tahu gimana hasilnya. Ini tanpa apa namanya clip on ya. Coba kalau kita pakai clip on. Nah, ini adalah suara saya menggunakan clip on. Clip on dari Saramonic Bling 500 transmitter. Ini sangat cukup kalau kita gunakan untuk rekaman gitu, misalkan interview orang. Kalau rekaman audio juga sepertinya cukup. Dan ini baterainya masih banyak karena nyalanya masih full. Ini adalah suara menggunakan mic clip on. Saya ulangi lagi ya. Ini kan tidak pakai mic clip on. Saya matikan saja. Nah, sekarang tinggal suara ini. Ini adalah suara Saramonic ini menggunakan mic clip on. Jarak antara mulut saya dengan mic sekitar 20 cm lah. Ini adalah suara saya tanpa mic clip on. Ini mic-nya gue cabut. Saramonic-nya gue pegang pakai tangan. Jarak sekitar 20 cm juga. Mungkin ada perbedaan dari suaranya. Kalian bisa tahu ya, guys. Ini kalau saya matikan. Cek, tes. Nah, ketika kita pertama kali buka Saramonic ini, kita buka, kita nyalakan, dia langsung auto connect dengan transmitter ya. Jadi langsung auto connect dengan transmitter kita. Saya nggak tahu bagaimana pengaturan channelnya. Kalau misalkan saya buka satu lagi, apakah suaranya sama atau tidak? Mari langsung saja kita tes. Jadi kan saya beli dua Saramonic ini. Ya, ini adalah dari yang pertama. Ini dari yang pertama tanpa mic clip on. Ini gue cabut ya. Saya taruh situ. Suara selanjutnya menggunakan Saramonic tanpa mic clip on ya guys. Ini satunya gue matiin. Nah, kita unboxing yang satu lagi. Apakah dia langsung connect atau tidak? Maksud saya, apabila saya menggunakan transmitter dari yang pertama ini, apabila saya menggunakan receiver dari yang pertama terus menggunakan transmitter dari yang kedua. Ini masih disegel ya guys, baru beli masih disegel, mantap. Buat pemula nih sangat gampang makainya. Nah, ini dia. Coba gua tes. Ini gua nyalakan ya dengan receiver yang berbeda. Apakah berfungsi atau tidak? Ini nyala. Tapi saya tidak tahu apakah ini connect atau tidak. Karena di sini warnanya biru. Coba kalau ini saya matikan. Ini saya nyalakan langsung connect. Jadi benar Saramonic ini langsung connect satu sama lain ya guys. Mungkin bisa dikonek kalau misalkan kita connect secara manual ke receiver ini, receiver yang sedang nyolok. Tapi ini untuk dua, hanya untuk dua. Kita bisa pair di sini. Tapi nggak perlu kita pair. Pair itu kalau kita sering ganti-ganti, tapi kan ini nggak ganti-ganti, jadi cukup dengan seperti ini. Oke, saya punya dua Saramonic Bling 500 transmitter. Ini
saya matikan. Nah, ini suara saya menggunakan dua Saramonic Beam Transmitter, dua-duanya nyala. Dua-dua indikatornya juga nyala, tapi tanpa flip on. Sekarang saya colok flip on. Saya pegang. Ini adalah suara dari dua Saramonic Blink 500 transmitter dengan dua flip out yang terpasang. Nah, seperti ini guys suaranya. Mungkin kalian bisa dengar dengan jelas apa yang terjadi di sana karena saya belum bisa dengerin. Semoga ini berfungsi dengan baik. Oke, saya matikan satu, menggunakan satu aja dengan clip on on. Ya, clip on saya colokin. Semoga suaranya bagus. Oke guys, gitu aja kali ya unboxing dan review singkat dari saya. Oh ya, kalau kalian butuh sesuatu yang ingin direview bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like, jika tidak suka dislike saja, dan jangan lupa subscribe ke channel saya. Oke, ciao.